Putra bintang Manchester United Cristiano Ronaldo dikabarkan meninggal dunia pada Senin 18 April 2022. Ronaldo menyebut meninggalnya bayi laki-laki mereka saat Georgina melahirkan anak kembar. Penyebab kematian putra Ronaldo tersebut belum bisa dipastikan, tetapi bayi tersebut meninggal dunia karena tak bisa bertahan hidup pada saat para dokter mencoba mengeluarkannya dari rahim ibunya. Dari informasi yang diperoleh, Georgina Rodriguez melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Georgina berhasil melahirkan putrinya dengan keadaan sehat dan sempurna. Namun saudara kembarnya tak seberuntung bayi perempuan tersebut hingga harus meregang nyawa. Adapun informasi terkait penyebab kematian bayi laki-laki Ronaldo sangatlah langka. Belum diketahui secara pasti adakah alasan medis atau semacamnya terkait penyebab kematian tersebut. Meninggalnya salah satu anak tersebut membuat Cristiano Ronaldo dan Georgina sedih, mengingat mereka telah menantikan kehadiran bayi kembar baru dalam rumah tangga mereka. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.